Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang telur-telur semua dimanapun telur semua berada. Ini saya berada di wilayah Kauman Timur, Desa Baglen, Kecamatan Baglen. Nah, tepatnya di Jalan Purwodadi Baglen telur semua. Di pos ronda Kauman. Nah, telur semua, ini saya menuju ke arah pertigaan Baglen, Taman Baglen. Ini sudah sampai di perempatan Pasar Rendetan. Itu nampak Pasar Rendetan, telur semua. Telur semua kalau ambil kanan ke arah Jogja, ini saya ambil kiri ke arah Purworejo, telur semua. Ini jalan Jogja Purworejo KM12. Ini tepatnya di wilayah Kauman Timur, Desa Baglen, Kecamatan Baglen. Kalau yang di sebelah timur markas itu ikutnya wilayah Rendetan. Nah, ini telur semua, di kiri jalan SMP Muhammadiyah. Nah, ini SMP Muhammadiyah, di seberangnya SMP PGRI Baglen. Nah, gimana kabar telur-telur semua? Mudah-mudahan kabar telur-telur semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ini nanti video saya berakhir di Desa Kalirejo saja, telur semua, karena saya sudah janji di video saya sebelumnya, saya akan update perkembangan peningkatan jalan Ring Road Timur Purworejo. Karena dari pertigaan Baglen, dari Taman Baglen sampai ke Posong itu jalan masih tahap pengaspalan, telur semua. Apakah jalan wis iso dilewati? Kayane wis, telur semua, kayane wis. Nah, ini sudah sampai di Kecamatan Baglen, telur semua. Ini kantor Camat Baglen. Dan ini pom bensin SPBU di kanan jalan. Telur semua, sambil menikmati video, telur semua, bantuannya untuk like, komen, share, dan telur-telur semua yang baru menemukan channel YouTube saya ini, yang belum subscribe, bantuannya untuk subscribe, tekan tombol lonceng telur semua. Ya, supaya nih mungkin ono video-video anyar seko channel YouTubeku telur semua itu mudah menemukan video-video terbaru dari saya. Ini sudah hampir sampai di pertigaan Baglen, telur semua. Hampir sampai di Taman Baglen. Kalau telur semua mengikuti jalan nasional ini, telur semua menuju ke arah Purworejo. Nah, ini saya mau ambil kanan ke arah Cangkrep, jalan Lingkar Timur Purworejo. Nah, ini telur semua sudah nampak ya, telur semua sudah nampak di kanan kiri jalan. Nah, di tepi jalan itu dicor beton. Nah, itu warung oleh-oleh Bakpia Baglen. Nah, ini kanan kiri dicor beton tepi jalan, dan jalan di hot mix, di aspal, telur semua. Puramil Baglen ini sudah nampak lebar ya, telur semua, sudah nampak lebar. Ini menuju ke arah Cangkrep, nampak depan rumah durian Baglen sudah di aspal. Ini saya lanjutkan perjalanan menuju Kalirejo, telur semua. Dan nampak telur semua pada video, para pekerja masih bekerja. Ini pembuatan selokan saluran air, telur semua. Ternyata telur semua untuk proses pengaspalan, video proses pengaspalan belum bisa saya tampilkan, telur semua. Ternyata ini masih menunggu aspal datang. Ini masih satu jalur, telur semua. Ini masih satu jalur di aspal. Jadi untuk para pengguna jalan yang tidak melintas di
lewat jalan ini, Baglen Keposong Kalirejo, sudah bisa lewat. Namun telur semah juga harus berhati-hati karena masih menggunakan satu jalur. Banyak pekerja, banyak tumpuan material, banyak kendaraan proyek. Nah ini baru satu jalur ya telur semah, satu jalurnya belum. Nah ini sudah ikut wilayah Keposong, desa Kalirejo, Kecamatan Baglen. Kendaraan ramai sekali telur semah. Nah ini nampak roda 4, roda 2 podo melintas nang ruas dalan iki. Wis mengkono ya telur semah, video iki muga-muga video iki iso kanggo informasi dulur-dulur kabeh, bermanfaat kanggo dulur-dulur kabeh. Yo di pangapura tak umpamane anggonku njupuk video iki ono kekurangane, mungkin kualitas gambar sing kurang maksimal, anggonku ngekei informasi kurang komplit, aku jaluk pangapura. Salam santun, salam paseduluran, sukses selalu, sehat selalu, kagem dulur-dulur sedoyo. Monggo.